So, moment of truth. Kita nak try hidup kan. Bismillah. Hoi. Hidup guys. Nampak ke? Nampak ke? Alhamdulillah. Okay, barang pertama kita nak buka yang kotak putih ni. Dia adalah Android player. Dia tulis kat dalam tu Kenwood. Tapi jangan percaya sebab Kenwood harga dia confirm RM1,000-RM2,000 lebihnya. Yang ni dalam RM200-300 ya. Dia tulis kat sini 1G, 2G. Apa benda lah. Kita tengoklah nanti dekat dalam. Tapi tengok kotak pun dah tahu tak berapa selera kan. Cuma kita harapkan barang dalam dia tu menepatilah kita punya cita rasa. Itu dia 9 inci Android player khas untuk kereta korang. Mana-mana kereta boleh pasang tapi korang kena dapatkan casing dia lah. Casing yang ngam dan memang fit dengan kereta korang lah. Kalau pakai Myvi, pakailah Myvi punya. Macam saya pakai Kia, so saya beli yang Kia punya lah. Dekat dalam kotak dia, dia ada bagi beberapa accessories lah. Bracket, yang bracket ni mungkin kita takkan pakai pun. Sebab kita dah ada casing ni kan, nanti kita akan lekatkan kat casing je. Ni adalah dia punya GPS signal. GPS ni nanti pasang kat belakang ni. Yang atas ni kita letak macam dekat cermin kat belah atas. Wire USB, lagu ke apa yang dalam korangnya USB boleh cucuk je. Ni ada lagi satu. Yang kuning ni adalah wire reverse camera. Yang ini, yang macam putus-putus ni, yang korang rasa macam kena sambung sendiri ni. Ni adalah wire untuk power, cucuk kat belakang ni. Belakang ni yang pasang kat kereta korang. Tapi ada dia punya trick dia. Macam mana kalau korang nak plug in play, tak payah nak potong-potong. Okay, yang ni pula adalah untuk tambah baik dia punya audio lah. Tapi kalau kita tak ada pasang apa-apa speaker-speaker tambahan, tweeter ke apa benda semua, tak payah pakai pun tak apa. Okay, kita buka casing pula. Seperti yang kita tahu, Android player brand China ni, kita tak boleh percaya dia punya spek dia. Luar tulis 2GB RAM, dalam 1GB lah apa benda apa semua kan. Tapi kita tengoklah macam mana. Kalau bukan saya yang try, siapa lagi yang nak try? Apa lah? Dia punya bubble wrap dia, dia macam scammer lah. Macam tak ada barang kat dalam. Bapak lah. Bagus lah sebab benda ni memang fragile pun. Okay, ni adalah dia punya casing. Dah siap spray warna hitam eh. Walaupun dia aftermarket, harap-harap benda ni ngam lah dengan kita punya kereta nanti kan. Dan lagi satu yang paling penting adalah dia datang sekali dengan kabel plug and play. So kabel plug and play ni, function dia adalah ni tadi kita punya Android player punya power kan, yang banyak-banyak ni kita kena sambung sendiri ni kan. Ni tak payah pakai. Start B, kita pakai yang ni je. Tengok-tengok, soket dia sama kan. Soket dia sama. Tapi belakang ni, wire. Belakang ni kita dah ada plug and play. Ni bergantung kepada jenis dan model kereta korang jugalah. Myvi punya, macam saya Kia, saya beli Kia punya lah. Cuma ni saya tak tahu kenapa dia ada wire yang pelik sikit. Nanti kita try and error. Okay, so tanpa membuang masa, kita akan try pasang dekat kereta kita. Harap-harap jadi. Kalau jadi, saya boleh recommend lah. Tapi tengok juga performance ni. Kalau tak jadi, saya sarankan tak payahlah beli yang ni. Okay, jom. Okay, so sekarang kita dah sampai dalam kereta. Benda pertama yang korang kena tahu bila berada dalam kereta dan buat kerja dalam kereta ni adalah panas babe. Ini adalah kali pertama saya try untuk pasang Android player. So samalah macam korang yang tengok video ni. Jadi sebelum kita buat apa-apa, kita baca bismillah dulu. Tips pertama tadi, buka pintu. Tips kedua, korang adalah plastik-plastik macam ni, so senang korang nak umpil. Kalau korang pakai screwdriver bukan apa, takut dia celah-celah. Okay, tips seterusnya, kalau korang ada screwdriver ke apa benda yang magnetik tu, tu lagi bagus lah sebab celah-celah ni kan nanti tahulah jatuh ke dalam kan. Ha, nampak? Lekat eh. Bermagnet ke benda ni? Lah. Bermagnet. Function. Kita cabut semua wayar yang ada kat belakang ni. Yang mana saya pun tak nampak, saya pun main raba-raba je. Besar gila. Dan benda ni sumpah berat. Kereta boleh tambah laju wei. Jadi kita keluarkan kita punya Android player. Tada. Daripada casing korang yang asal tadi tu, kalau ada aksesori macam contohnya signal ni, korang buka dulu dan korang pindahkan kepada casing yang baru ni lah. Nampak ni ada lubang kan, sama kan. Sekarang kita dah pasang Android box ni dekat Android box kau. Android player ni dekat kita punya casing. Nampak dah tune kan. Belakang ni pakai skru kecil je sebenarnya, ada 4. Sekarang ni kita pasang. Nampak dia punya plug and play. Korang ikut je dia punya bentuk ni. Okay. Okay, ni yang pentingnya adalah power. So power masuk kat tempat power lah yang ada sebelah fuse ni. Okay, untuk wajar USB ni, trick dia.
biasanya orang buat masuk dalam dia punya glove box kat bawah tu dekat tempat penumpang. So itu juga lah yang saya akan buat. Sikat. Cara nak access glove box tu sebenarnya dari dalam sini kita boleh nampak ruang ke glove box tu. So macam ni saya ikatkan dua ni sekali. So, senang kita nak jolok. Sini pula dia ada dua jenis connection tau. Dia ada satu yang 6 pin, satu yang 4 pin. Korang masuk je lah dekat tempat yang sepatutnya. Mana yang 4 tu masuk 4, mana yang 6 tu masuk 6. Sakit lah awasan. Okay, GPS masuk dekat sini. Ni kat sini eh, kat sini. Ini screw kan. Okay, ngap. Okay, GPS dia saya cabut yang asal. So saya nak pasang bracket dia dekat sini lah. Ni dah ada dia punya stiker ni kan. Cabut dia. Bismillah. Kalau GPS reception dia tak okey, barulah nanti kita buat balik, kita pasang kat atas aku. So, moment of truth, kita nak try hidupkan. Bismillah. Hoi, hidup guys. Nampak ke? Nampak ke? Alhamdulillah. Home. Okay, tak apa. Kita buka radio, try. Ho, dengar. Tapi tak ada siaran lagi, kita try sekali. Tak tahu lah kenapa yang first dengar bunyi Cina. Ya, mendengarkan Melaka FM di 102.3. Melaka FM? So, siapa orang Melaka nak pasang kat sini? Boleh try. Okay. Hari ni hari Minggu. Hari Sabtu hari ni ramai yang ada perancangan kan. Nak keluar, nak buat awak nak keluar. Maklumlah, nak sekolah dan nanti ni kan. Okay, volume setakat ni belum boleh function. Saya rasa kita kena set dulu kat sini. Tapi tak apa, kita try dulu steering line. Kick button up, press and hold steering wheel button. Setup success. So katakan kita back home. Boleh dah. Okay, mungkin korang tak nampak apa yang ada kat sini. Tapi nanti saya akan buat video lain lah kan. So maybe lepas saya guna seminggu dua, saya tengok apa yang kurang, apa yang lebih dengan player ni. Kalau korang berminat, nanti saya akan letakkan link Shopee. Okay, apa-apa nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.